السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaih Awa ilaihi abawaihi wa qalat Maka ketika mereka datang kepada Yusuf awa ilai Yusuf merangkul kedua orang tuanya yaitu ayahnya dan bibiknya nah, maksudnya bibik di sini istrinya ayah karena ibunya sendiri meninggal tatkala atau setelah melahirkan benyamin di ibu istrinya ayah itu kalau dalam bahasa Arab disebut khala seperti saudaranya ibu khala lah nah, dirangkul ayahnya dan kalau bahasa Indonesia -nya ibu tirinya Tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan Allah menghidupkan ibunya Nabi Yusuf, Rahil, sehingga datang bersama Yakub ke Mesir. Jadi, dihidupkan lagi, sudah meninggal, tapi dihidupkan lagi oleh Allah, lalu bersama-sama Yakub datang ke Mesir. Wakala lalu Yusuf berkata, Utkhulu Misra, masuklah kalian ke Mesir. Kalian di situ ayahnya, ibunya atau ibu tirinya, saudaranya, keponakan keponakannya. Insya allahu Aminin. Masuklah kalian ke Mesir, Insya Allah kalian aman Tidak akan ada satupun yang Mengganggu kalian Menyakiti kalian Dan yang lain Sebagainya Sebagaimana di pertemuan yang lalu kita sampaikan perkataan masuklah kalian ke Mesir ini ketika di luar Mesir disambut oleh Yusuf raja dan 4000 pasukan. Lalu warafa abawahi alal arsy Nabi Yusuf mendudukkan orang tuanya al arsh tempat duduk tamu kehormatan bukan semua tamu didudukkan di situ tapi tamu kehormatan didudukkan warofa abawai al arsh kharru lahu sujadan dan mereka yaitu ayahnya, ibunya, saudara saudaranya merunduk lahu kepada Yusuf sujadan sujud. Lah sujudnya di sini ada perbedaan. Sebagaimana kita ketahui Seseorang itu tidak boleh sujud kepada seseorang Sampai Nabi pernah bersabda Lau amartu an ahadun ala La amartul mar'ata ala zawjia. Katanya Rasulullah jika diperkenankan Jika diperbolehkan seseorang itu sujud kepada seseorang niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Nah. hasil ada perbedaan pendapat sujud di dalam ayat ini. Sama dengan perbedaan pendapat yang ada di sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam wa qulnalil malaikatis judu adama ya, ketika malaikat ma, para malaikat diperintahkan oleh Allah Usjuduli adama sujudlah kalian kepada Adam fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin sujud semuanya kecuali iblis nah, lah di sini sujud ayahnya ibunya, saudara-saudaranya, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Lah sujudnya bagaimana? Lah sujudnya di sini ada yang mengatakan sujud in hina merunduk ini. Ya, seperti orang-orang Cina. Tapi sekedar merunduk untuk penghormatan bukan untuk ibadah. Kalau untuk ibadah haram sekedar untuk penghormatan takdim seperti murid kepada guru itu sebagian pondok-pondokan itu mau gurunya mau lewat itu muridnya apakah ini ibadah enggak penghormatan dan takdim kepada guru kalau ibadah haram nggak boleh Ada lagi yang mengatakan saat itu memang penghormatan kepada seseorang dengan sujud zaman itu dengan sujud lah sujudnya bukan meletakkan dahi ke bumi gini hanya sekedar merunduk ya, hanya sekedar merunduk. Ada lagi enggak yang mengatakan sujud, ini sujud. Tapi sujudnya tadi ini untuk ta'zim, bukan untuk ibadah. Seperti terkadang sebagian anak sujud di kaki ibunya. Ya. Tapi yang enggak enak itu jadi like, kemanten toh, hmm. Wah ambil nangis nangis kadang. Jadi kemanten toh, Biar pasung kemingu toh, Mari nih. Ya Mari ini saat jenenge ndak. Di saat itu toh, Ibu. Katanya yang membawa acara. Ibu. Aku mau acara. Hmm? Saat durungi, mari ini hilang wis. Hilang. Lut. kabari. Eh. Apalagi sudah pindah rumah, pindah kota. Tidak orang tua. ndak direken wisan. Eh? Tidak ya, diurus Nah ya. ini sujud Bukan untuk ibadah tapi penghormatan Dan itu di Umat-umat terdahulu Diperbolehkan Beda dalam umat kita Umatnya Nabi Muhammad Syariatnya nggak diperkenankan Tapi di dalam umat-umat terdahulu itu diperkenankan, diperbolehkan, tapi di syariat Nabi Muhammad itu dihapus. Dihilang, diganti. Nah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana Nabi Yusuf membiarkan orang tuanya sujud kepadanya? Kalau saudara-saudaranya nggak masalah, ini bagaimana orang tuanya dibiarkan sujud kepadanya? Pertama, orang tuanya lebih tua yang mana seorang anak harus lebih mendahulukan adab kepada orang tua. Dijawab di situ. Perbuatan tersebut atas perintahnya Allah untuk membuktikan mimpi Yusuf waktu itu. Untuk apa? Membuktikan kebenaran mimpinya Yusuf saat itu. Nabi Yusuf kan menceritakan kepada orang tuanya Ya abadi Ini ra'aitu ahada asyara kau kaban sawal Ra'aituhum ra li sajidin Katanya Nabi Yusuf Aku melihat mereka sujud kepadaku Sujud Nah lah itu terjadi Kapan? Setelah cerita panjang Tentang pacak apa, kemarau dan yang lain sebagainya Nabi Yusuf memerintahkan eh, setelah mereka tahu bahwa yang menghormati mereka yang menjamu mereka itu adalah saudaranya sendiri akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan waktu nabi ajma'in ini semua saudara ini bawaan sini semuanya dikirim eh, kendaraan lah terjadilah saat itu sujud ya, tahkikan liru'yati Yusuf untuk mem apa, me apa, menunjukkan kebenaran mimpinya Yusuf, kenapa? Kok ingin ditunjukkan? Karena mimpinya para nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi kita. Ya, mimpi kita satu di antara dua, antara benar, antara bunga tidur. Delok ini kita anggap bunga tidur kalau pas tidak enak. Oh aku mimpi bunga tidur itu? tapi pas enak iki kelakon iki pas enak kelakon Insyaallah insya Allah tepat ini ya. Nah. lah mimpinya para nabi wahyu karena itu nabi Muhammad pertama mendapatkan wahyu sebelum Jibril menemuinya itu diantaranya apa dengan mimpi jadi diketok-ketok nei dikisi ya diketok-ketok kalau bahasa Indonesia nya apa ketok-ketok itu -ketok ditampak apa masuk tampak tampak no nah. apa bahasa ini nah apa kalau bahasa Indonesia nya apa penampakan Nggak enak ya walhasil hasil itu jadi diketok ketok edisi nah. kalau langsung kan mengejutkan nah. dan menakutkan apalagi belum tahu belum pernah Oh itu aja setelah diketok-ketoki ketika Jibril menampakkan Nabi Muhammad seperti itu keadaannya. Nah, lah, ini ya, karena mimpinya Nabi hak. Nah, lah, karena itu sujudnya mereka meletakkan dahinya ke bumi, menjadikan Yusuf kiblat sebagaimana sujudnya malaikat kepada Adam. Lalu katanya Allah atau ceritanya apa kelanjutannya? Wa qala ya abati hadza ta'wilu min qablu ja Katanya Nabi Yusuf saat itu ketika mereka sujud atau setelah mereka sujud Nabi Yusuf berkata, "Ya abati wa ayahku, hadza ta'wilu ru'ya ya min qablu." Ini tafsir mimpiku dahulu. Ini ta tafsir mimpiku dahulu. Ya Pak Mimpinya terdahulu, yaitu ini raaitu ahada asyara wa kaukaban wa shams wa kamar li sajidin ahada asyara sebelas. Saudaranya berapa? Sebelas. Kalau putranya Nabi Yakub kan 12. Saudaranya Yusuf ada 11. Lah beliau mengatakan apa? Ini roa itu ahada asyaroh. Aku melihat 11. Sebelas nah, Kau kaban. Anggap kau kaban bintang. Kecil-kecil kan? Wasyamsa wal komaro. Ada matahari, ada bulan. Matahari adalah ayahnya bulan ibunya ya. aku melihat saudara sebelas bintang matahari dan bulan sujud kepadaku bukan bintang bukan matahari bukan anu ini kiasan ya. samaran ahadak kau kabar maksudnya saudara saudaranya wasam matahari ayahnya ibunya Ra'aituhum li aku melihat mereka semua itu sujud kepadaku. Nah, makanya katanya Nabi Yusuf ya abati ta'wilu min ja rabbi Allah telah menjadikan kenyataan. Ya, jadi mimpiku terdahulu inilah tafsirnya. Ini loh artinya dan Allah menj apa menjadikannya kenyataan. ahsana bi ahsan wa qad ahsana bi id akhrajani min asijni waja' abikum minal badwi mim ba'di an nazaghasy syaitanu baini wa baina ikhwati wa qad ahsana bi dan benar-benar ia telah melakukan kebaikan kepadaku siapa allah Allah telah memberikan kebaikan kepadaku. Apa kebaikannya? It akhrajani Telah mengeluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf di situ tidak mengatakan telah mengeluarkannya dari lobang sumur. Ketika dibuang oleh saudaranya tapi Nabi Yusuf telah mengeluarkan aku dari penjara. Padahal lobang sumur itu lebih buruk dari penjara. Kita di penjara nafas masih enak loh. Nafas masih enak. Coba masuk ke lubang sumur. Nah, nanya tukang gali sumur atau peresapan sapi tank anak oh, no jeru nafas sulit selain mereka panas mereka juga megap-megap ya. kan gitu nah, apalagi sumur sumur nah. makanya orang masuk sumur itu biasanya dulu nih sekarang jarang yang bikin sumur ya dulu kalau gali sumur itu pasti dikasih apa kasih plastik kemudian dikasih apa kayak apa tuh? pompa atau apa yang ngasih udara supaya mereka di situ enak bernafas enggak mati ya, mati makanya tapi Nabi Yusuf nggak menyebutkan telah mengeluarkan aku dari lubang sumur enggak padahal itu lebih berat ya, lebih susah lah kenapa kok Nabi Yusuf mengatakan telah mengeluarkan aku dari penjara ya ucapannya Nabi Yusuf sendiri kepada saudaranya tasriba setelah hari ini aku tidak akan mengingat keburukan kalian kepada aku nah, maksud diiling meneng it minal jub nah, ngiling meneng lah Nabi Yusuf padahal sudah ngomong tapi kok diungkap, apa, diungkap lagi nah karena Nabi Yusuf sudah ngomong ke saudaranya maka Nabi Yusuf mengatakan la apa it jani minas si supaya apa saudaranya itu nggak merasa bersalah terus apa ya? nggak merasa bersalah terus dan juga biar apa ya, punya peras nggak punya perasaan macam-macam lagi makanya Nabi Yusuf nggak mengatakan minal jub tapi minas si jeni Kenapa kok juga minas minasijni? karena kenikmatan Nabi Yusuf dari Allah setelah keluar dari penjara lebih besar daripada minajub cobaan ketika masuk di lubang itu lebih berat tapi ketika keluar kenikmatannya nggak sebesar kenikmatan ketika keluar dari penjara walaupun masuk penjara ken, apa itu cobaannya masih ringan nah, karena kenikmatannya lebih besar karena itu disebut oleh Nabi Yusuf minas sijni. Nah, karena ketika keluar dari Lobang sumur tadi itu jadi budak Nabi Yusuf. Nah, ketika keluar dari penjara menjadi salah satu tokoh dalam kerajaan. Nah, dalam kerajaan. Wajah abikum minal badwi. Nah, Aku sudah dikeluarkan dari penjara, kalian datang dari Badu. Ya, dari Badu-Badu ini kan jauh dari kota, pelosok, pelosok. Jaa ya. baku minal badwi mimba di an ikhwati. Setelah setan merusak antara aku dan saudara-saudaraku. Ya, jadi setelah setan mengganggu antara aku dan Saudara-saudaraku menghasut saudaranya untuk meniadakan Yusuf atau menjauhkan Yusuf dari orang tuanya. Setelah itu semuanya eh, kalian datang kepadaku. Kita bertemu lagi, kita bersama lagi. Inna Rabbi lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku latifun sangat lembut Limayasya kepada yang dia kehendaki innahu huwal alimul hakim sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijak sana jadi intinya pertemuannya pertemuannya itu setelah clear semuanya sudah masalah dulu mereka nggak senang dengan Nabi Yusuf sehingga bagaimana caranya Nabi Yusuf ini tiada atau jauh dari orang tuanya musawwaro sampai menemukan pendapat akhirnya dilakukan tapi de karena itu mereka akhirnya kehilangan kesenangan kebahagiaan melihat orang tuanya yang selalu menangis, sedih dan buta. Keadaan Nabi Yakub seperti orang kehilangan selera hidup. Hmm. Seperti orang kehilangan selera hidup. Hmm. Lama terjadi hari demi hari terus masalah datang dan sebagainya sampai apa namanya? pacak kelik susah makanan dan yang lain sebagainya sudah ketemu lagi dengan Nabi Yusuf setelah itu semuanya, setelah masalah kelir antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya nggak ada masalah, ya, bahkan mereka sudah ngomongkan innakunna in, inna, inna khati dan Nabi Yusuf mengatakan La alaikum al ya, orang tuanya pun sudah memaafkan dan siap memintakan ampun kepada Allah. Nah ini pertemuan, nah, pertemuan sudah. Kelir semuanya enak. Eh, Contoh gini loh, dua orang musuhan, dua orang musuhan, datang orang ketiga mendamaikan, Dateng. kemudian bertemu keduanya setelah selesai masalah, loh. ketemu, podo sungkan sungkan ani, podo ndak enak eh, ngapun ngapun, yang ini minta maaf, yang ini minta maaf kan enak, coba ditemok nong ayo eh, ya apa ceritanya waduh wiki lho masyarakat rame itu sekarang kenapa ketemu belum beres ini Nabi Yusuf sudah beres ketemu dengan saudaranya jika datang semuanya sudah dalam keadaan beres katanya katanya Nabi Yusuf wakat ahsa nabi it akhra jani minas sijni wajaa abikum minal badwi di min ba'di anna zagha baini ubaini wabaina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal al alimul hakim. Nah, nanti akan kita ceritakan berapa lama Nabi Yakub tinggal di Mesir. Ketika datang dari itu berapa lama tinggal di Mesir. Kemudian apa yang ada di sana? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kita di dalam menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin.